Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Bersama Dedi Rupani Channel. Kali ini saya akan membahas tentang cacat refleksi kelenjar parotis atau penyakit parotitis. Di manakah letaknya? Kita akan bahas tentang ini. Ya, mudah-mudahan ini sekedar solusi alternatif di samping pengobatan secara medis. Dan untuk mempercepat proses penyembuhan. Oke guys, kita lanjut tentang titik refleksi untuk mengurangi atau menyembuhkan ya, atau mengurangi atau mempercepat proses penyembuhan tentang penyakit kelenjar parotis atau parotitis, di mana titik-titiknya adalah yang pertama adalah di sebelah sini kan ya. Yang pertama di titik leher di sebelah sini. Ini adalah titik leher, tekan antara 1 menit sampai 5 menit ya, minimalnya 1 menit atau 5 menit, tekan sekitar besaran tekanan di ya paling kuat ada 5 kg kalau diukur oleh timbangan badannya. Kalau juga ke 5 kg juga enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Nah, ini adalah kelenjar leher. Pijat 5 menit. Maaf, 1 menit sampai 5 menit. Ini adalah kelenjar leher. Terus yang kedua, kita pijat di titik sebelah sini. Ya, guys. Ini titik sebelah sini. Ini adalah otot tabre. Ini adalah otot trapezius atau dengan kata lain, ini adalah otot trapezius yang berada di leher dan pundak. Kalau ini contohnya adalah kaki sebelah kiri, jadi ini di antara. Ini adalah contoh kaki kiri, berarti di pundak kiri ya. Ini adalah otot trapezius di leher dan pundak kiri, karena kalau ini adalah telapak kaki yang sebelah kiri. Nanti kalau pijat telapak kaki yang sebelah kanan, berarti otot trapezius di leher dan pundak sebelah kanan. Oke, ini contoh yang sebelah kiri ya. Oke, selanjutnya kita pijat di daerah sini. Ini adalah titik pernapasan. Ini adalah titik pernapasan dan tenggorokan. Ini adalah titik tenggorokan, titik refleksi tenggorokan dan saluran pernapasan. Ininya dalam ini ya. Tekan 1 menit. Minimal 1 menit atau 5 menit. Selanjutnya pijat di titik ini. Titik ini adalah titik amandelnya. Nah, ini adalah titik amandel di kedua sisi ini. 1 2. Ini adalah titik amandel. 1
2. Pijatlah masing-masing 1 menit atau 5 menit. Ya, oke guys. Sekian persembahan dari Dede Rupane Channel. Oke guys, cukup sekian dari Dede Rupane Channel. Semoga informasi yang sedikit ini bermanfaat bagi para bosku semuanya dan menjadi berkah. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.